Ya, kita langsung mulai preskonnya ya. Selamat siang semuanya. Di depan kita sudah ada Ganda Putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti beserta sang pelatih Kodidi alias Egyan. Langsung aja kita mulai ke Apri Fadia dulu. Tadi bisa diceritain pertandingan lawan Lisohe dan Shinsen Chang seperti apa di perempat final Indonesia Open. Silakan Apri atau Fadia. Pertama-tama kami juga selalu mengucap syukur dengan hasil hari ini, tidak dengan cedera atau apapun, kami bersyukur juga. Dan kami selalu akan belajar di mana kami bermain pola permainan yang seperti tadi dan yang sebelum di Indonesia Master dan Indonesia Open kan pasti beda ya, mereka memainkan polanya juga berbeda dan kami juga harus terus konsisten dan terus akan belajar dengan pola permainan yang seperti tadi. Ya itu aja sih, nggak banyak mas. Dari apa dia mungkin apa? Ya dari aku harus ini kan Indonesia Master, Indonesia Open. Sebenarnya pola permainannya nggak terlalu banyak berubah, cuman di poin-poin penting kurang konsisten ya. Oke, terima kasih untuk Apri Fadia. Kita langsung ke Kodidi ya kok. Ganda Putri di Masters dan di Open kok. Penampilannya kalau menurut saya cukup baik. Apri Fadia, Rifka Febi maupun Amalia dan Febriana. Dari Kodidi mungkin ada evaluasi seperti apa kok untuk Ganda Putri? Terima kasih kok. Ya, terima kasih. Evaluasi keseluruhan ya di ganda putri yang untuk Fibadia, Arika, Febi, Valencia, Febiana, Amalia, dari penampilan progresnya cukup baik. Kita evaluasi di lini luar dari Afri Fibadia ya, dari dua pasang ini dibandingkan penampilan pada saat di Indonesia Master mana ke Indonesia Open dari sisi penampilan, performa semua jauh lebih baik. Dan kita harapkan dari dua event ini mereka juga terus belajar untuk menghadapi event-event selanjutnya, apalagi di depan nanti ada Malaysia Open, Malaysia Master, Singapura maupun Taipei Open. Jadi kita harap ganda putri bisa hasilnya bisa lebih baik dan menghasilkan tidak hanya satu pasang yang sekarang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu, kita punya Afri dan Fadia, tapi saya berharap saya juga memiliki keinginan tidak hanya satu, kalau bisa dua, tiga, empat atau sebanyak-banyaknya seperti di ganda putra. Kita harapkan seperti itu. Ya, langsung ada pertanyaan dari teman-teman media, silakan. Ya, Mbak Wina, silakan. Tadi lawan itu di poin terakhir memang terlihat menyerang terus dan
untuk evaluasi hari ini, saya lebih melihat bukan dari pola permainan Apri Fadia yang tidak tepat atau pola permainan Korea yang berubah, tidak. Tapi saya lebih melihat juga di sisi non teknis. Saya melihat, kalau dari Apri mungkin sudah terbiasa dengan segala macam tekanan, ya keinginan untuk menang. Nah ini yang harus masih belajar adalah Fadia. Bermain di depan publik sendiri, di depan bermain di Istora itu tidak sesuatu yang tidak mudah. Atmosfer yang luar biasa ini kadang kalau atlet menyalahartikan sedikit bumerang. Ya, jadi seharusnya bermain yang lebih tenang, lebih polanya lebih pelan. Tapi dengan atmosfer ini jadi berubah total karena keinginan ngikutin penonton, wah, itu kan jadi berubah. Ini yang harus Fadia pelajari untuk berikut-berikutnya. Tapi ini pengalaman luar biasa menurut saya untuk Afi dan Fadia. Ya, jadi untuk tadi yang dibilang mau minta izin untuk minum tidak diperbolehkan, itu bukan karena habis, karena strategi mereka lagi unggul dikejar supaya break. Gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau untuk masalah fisik untuk tek Apri, tapi udah masuk. Limit. Jadi untuk kapasitas fisik di Apri tidak usah dilakukan lagi. Untuk yang lainnya, maka bisa bilang dari pertanyaan dari Bapak tadi, yang lainnya perlu di-upgrade. Tapi untuk Apri sudah masuk standar, jadi tidak perlu dilakukan lagi. Terima kasih. Ya tadi cukup ya Mas. Dari Apri Madia ya. Apri Madia gimana tadi? Sudah. Oke. Ada lagi lanjut. Ya, silakan Mbak Delia. Kalau Didi, saya ingin nanya, persaingan ganda putri dunia itu sekarang gambarannya seperti apa? Nah, terus untuk ganda putri Indonesia ini target spesifik untuk tahun ini apa, misalnya peringkat kah atau memperbanyak turnamen atau bagaimana? Oke, untuk target ganda putri sekarang ini tentu adalah mengejar prestasi. Prestasi yang dimana tentunya yang kita kejar adalah prestasi untuk menuju Olimpiade. Tapi dalam menuju Olimpiade itu kan ada turnamen antara yang harus diikuti. Sekarang ini saya mendapatkan semua hampir bilang pasangan baru. Jadi saya harus memperbanyak jumlah turnamen dulu untuk pemain-pemain saya supaya untuk mengejar ini. Yang kedua tentunya tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengejar untuk prestasi. Turnamen banyak tapi tanpa prestasi juga tidak akan ada poinnya. Jadi itu dua hal itu nanti yang berkesinambungan. Selain kita memberikan kesempatan untuk bertanding sebanyak-banyaknya untuk mengejar ranking supaya nanti di Mei 1 Mei 2023 itu bisa ikut untuk kualifikasi Olimpiade. Yang kedua tentunya adalah saya harus bisa memilah-milahkan mana atlet yang prioritas untuk diikutkan di kualifikasi Olimpiade itu. Nah, pada saat dari sekarang sampai nanti 30 April 2023 sebelum mulai kualifikasi Olimpiade, saya akan memberikan persaingan yang rata. Kan ini karena yang bilang dari nol semua ganda putri. Pada saat 1 Mei nanti saya tentu akan memilih ada berapa pasang yang kira-kira bisa qualify. Ya kita saya harapkan semakin banyak seperti ganda putra. 6 pasang bisa qualify semua ya itu ngadu deh sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Tadi kok peta persiang persaingan di ganda putri di dunia sendiri yang sekarang? Persaingan ganda putri sendiri tidak banyak bergeser ya? Ya. Tidak banyak bergeser. Karena kita melihat pasca Olimpiade biasanya kan banyak pergeseran. Tapi di ganda putri ini yang bergeser cuma satu pasangan kita. Yang lainnya masih bertahan, masih nguber ke 2024. Ya. Ya,
hal ini buat menurut saya positif ya. Positif dalam pengertian begini. Pemain ini kan pemain yang sempat yang dulu jadi saingannya Chris dan Apri. Dan mereka sekarang masih bertahan menuju Olimpiade berikutnya. Paling tidak Apri sudah tahu pola permainannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Ini yang kita harapkan Apri bisa bimbing dia, bisa ngasih tahu. Lu mesti begini-begini dulu. Itu yang kita saya harapkan. Nah itu juga buat saya sendiri juga patokannya juga lebih enak buat pasangan-pasangan yang lainnya. Pasangan China itu mainnya polanya begini, kebutuhannya seperti Korea seperti ini. Nah kita tinggal kembalikan lagi pengembangan atletnya, kemampuannya, kemauannya seperti apa. Seperti itu. Oke, cukup ya, baik. Oh ya Mas Eki terakhir ya, silakan. Tentunya adalah secepat mungkin masuk ke top elite dunia. Top elite dunia itu kita bisa bilang sekarang itu adalah top 8. Di atas 8 buat saya adalah berarti grade kedua. Ya, dan kita semua juga tahu yang juara di turnamen-turnamen level tinggi itu 500 ke atas rata-rata di grade 1. Grade 1 kita nggak perlu sebutin, hanya itu aja. Yang lainnya itu kalau yang juara paling level 300 itu saya sebut grade 2. Ya, kita harapkan Apri Fadia bisa secepatnya masuk ke grade 1. Tahun ya semakin cepat tahun ini bisa realisasi ya akan lebih baik supaya persiapan pematangannya lebih panjang lagi menuju Olimpiade 2024. Oke, baik, terima kasih ya kakak-kakak media.